untuk tolong menolong itu sendiri itu kan lebih ke arah personal ya. Kita mau bantu dia dengan keadaan kita itu tergantung sih, setiap orang beda-beda keterbatasan diri sendiri. Iya, soalnya kan mencakup orang banyak, jadinya mencakup rasa nasional. Bisa ke arah situ, bisa ke arah yang lainnya. Karena kalau kita mempraktekan itu untuk menjunjung tinggi tanah air, ya itu nasionalis. Tapi kalau kita mempraktekan itu menjunjung tinggi negara lain, ya Islam nasionalis. Kalau untuk disiplin di negara kita itu sendiri, mungkin bakal lebih banyak kekacauan. Karena di sini itu agamanya banyak, apalagi pandangan, karena setiap orang pandangannya bisa beda, tapi bisa diurusin. Makin baik sih, cuman mungkin ada beberapa yang kacau, karena kan pemikiran orang beda-beda, nggak akan bisa disatuin kan. Karena dua orang aja itu udah susah, gimana yang rame-rame. Cuman emang lebih baik, lebih jadinya lebih teratur, karena melihat beda pandangan itu kan wajar. Tapi dengan adanya kalau misalnya kita sadar, saling sadar hukum, sadar aturan, kayak gitu-gitu, berarti kan tandanya itu orang-orang bisa lebih ke arah yang lebih baik, walaupun ada yang beda pendapat, tapi tetap harus saling menghargai. Jadi balik ke pribadi sendiri aja, misalnya kalau kita udah sadar, ya kita lakuin gitu, jangan ikut-ikut orang lain, dan itu bisa membawa ke yang lebih baik. Semuanya tergantung masing-masing orang-orang ya, dia mau nyanyi jalan yang positif atau enggaknya. Tapi kalau menurut diri sendiri sih, seharusnya sih jalan sesuai prosedur sih. Seharusnya ketika dia benar-benar praktekan semua yang ada di atas, seharusnya dia minta maaf dan itu, ya pasti itu membentuk negara lebih baik. Karena walaupun kita punya pendapat berbeda-beda, ya itu loh tujuannya gitu loh, that's the fun of it. Karena kita tercipta kepala otak beda-beda. Kadang kita berpikir hal itu baik, ternyata nggak baik untuk beberapa orang. Jadi ya itu harus dilakukan sih, menciptakan a better place for Indonesia.